Bayu Oto sendiri saat ini seperti apa? Mengenai kondisi Bayu Oto, dia cedera engkel terjadi pada saat dia menghadapi Persib Bandung. Kemudian pas 2 hari yang lalu kita lakukan MRI, hasilnya juga ada perbaikan pada ligamennya, ligamen ATL, setiap sisi bagian luar dari lutut, apa engkel, sorry, dari engkel dia. Kemudian untuk tindakan selanjutnya nanti kita akan konsulkan ke dokter ortopedi untuk apa selanjutnya akan dilakukan. Kalau dengan adanya cedera seperti itu, perkiraan absen berapa minggu atau berapa bulan? Mengenai lama tidaknya nanti kita tunggu aja dari dokter ortopedi. Ortopedi langsung ya. Cedera itu apakah tergolong cedera yang cukup berat? Sejauh ini apa yang dilakukan oleh fisioterapi? Untuk selama ini kita apa terapi terus di Bayu Oto dengan saya di bisa dengan alat, terus juga kita kompresnya terus karena masih ada bengkak juga. Ini kaki bagian mana itu? Si kaki kiri. Kaki kiri engkelnya, tapi kena sisi luar. Biasanya kalau cedera seperti itu perlu makan waktu berapa lama sih? Ya sekitar. Ya belum. Ya 2 bulan yang lalu. Tergantung 2-3 bulan. Ya. Dan kita mau konsul dulu ke dokter ortopedi untuk mengetahui pastinya. Siap.